ini ada password semua. Sakitnya dari Malaysia atau gimana? Sakit memang dari Malaysia bang, dan berharap semoga dipermudah untuk jenazah almarhum untuk kami bawa ke kampung bang. Bawa ke kampung ya? Ya sudah lama memang sakit bang, bukan anu, tapi cuma anu, maksudnya sakit berhenti lagi sedikit, sakit lagi sudah lama memang. Kalau boleh tahu sakit apa bang? Tapi kan kalau di Malaysia beda dengan di Indonesia, agak bengkak-bengkak pada. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah berapa lama di Malaysia? Siapa? Ibu. Ibunya dia lama tapi selalu balik-balik ke Indonesia juga kan. Tengok si anak. Ini selama ada COVID dia tidak balik. Jadi kebetulan dia sakit, jadi kami bawa balik-balik ke Indonesia. Jadi sudah ini rencana pulang ini untuk berobat di sini. Iya, mau berobat di sana. Makassar. Nah, Bulukumba. Tadi malam sekitar jam berapa beliau dibawa ke rumah sakit hospital? Di sini tadi pagi kami di sini. Tadi pagi. Ya, pertolongan awal di puskesmas. Menukan. Puskesmas. Sekitar jam berapa, Bu? Itu jam sekitar jam 2, Mas. Sementara di balik pertolongan yang terakhir. Meninggalnya di ambulans? Iya. Di ambulans, ya. Dia pingsan di ambulans, Mas. Kami sampai di anu, dokternya anu, misalkan, bilang, ya, memang ada, tapi dia tidak anu sudah. Ini tanggal berapa datangnya kemarin? Tanggal 19. Dengan sebatik, Bu, ya? Iya, berarti datang ke sini sama ibu berdua aja? Berempat, adik sama sepunya adik, anak lagi satu. Semua anak, berempat ya? Berempat. Nah, Bu, yang dirasakan ibu almarhum ini pada saat sebelum dilarikan ke puskesmas itu apa? Ya, kambuh asmanya. Oh, kambuh asmanya. Kalau ini almarhum harus meninggal. Ya. Jadi ini kerjanya di Malaysia, sempat kerja di Malaysia. Iya, sempat. Kerja apa, Bu? Apa semuanya? Ada 2012 ada balik 2012 ke Malaysia. Tapi pakai password waktu ke Malaysia. Iya. Ada paspor sekarang. Berarti kembali ikut samping hanya untuk berobat ya. Iya, hanya berobat karena custom tutup kan awal kan sekarang lockdown.